Pemirsa, banjir yang tak kunjung surut membuat warga kota Sampang, Jawa Timur terpaksa menerjang banjir untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Beberapa warga bahkan mengambil air banjir untuk berwudu. Banjir melumpuhkan kota Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur jalan utama lumpuh, ratusan rumah terendam banjir, sejumlah warga terpaksa diungsikan. Ketinggian air di sejumlah kawasan mencapai 1 meter. Bahkan di beberapa titik, tinggi air banjir mencapai 2 meter. Warga juga terpaksa menerjang banjir untuk melaksanakan salat tarawih di Masjid Agung Kota Sampang. Beberapa warga bahkan terpaksa berwudu dengan air banjir di sekitar area masjid karena tempat wudu tergenang banjir. Sedikitnya 3 kecamatan terdampak banjir, Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, dan Karang Penang. Banjir terjadi akibat Kali Kemuning tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi hingga air meluap ke kawasan permukiman. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan.